Karena inti kehidupan kita adalah membuat beranda cerita dari perjalanan hidup kita yang nantinya akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban bagi orang. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan thayyibatan illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin. Khasatan li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-'azim huwa asdaqul qa'ilin wa ahsanul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah ucapan puja serta puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini biiznillah biaqdarillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan, kekuatan kepada kita untuk sama-sama duduk, sama-sama mengkaji, sama-sama mempelajari sirah perjalanan hidup, riwayat dari manusia yang harus kita teladani. Manusia yang kita bersyahadat kepadanya, bersaksi bahwasanya beliau adalah Muhammad Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salah satu di antara konsekuensi ya kita bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara. Wajitinabu manaha anhu wa zajara. Mentaati apa yang telah beliau perintahkan, ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbar, dan juga membenarkan dengan apa yang telah dikhabarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Dan di antara bentuk khabar-khabar yang disampaikan oleh beliau, ya salah satunya adalah bagaimana yang telah dinukil dan bagaimana telah diambil ya oleh para ulama terdahulu, ya bagaimana cerita dan sejarah hidup beliau. Dari sebelum beliau dilahirkan, ketika dilahirkan, di masa anak-anak, ketika remaja, ketika dewasa, ketika menikah, ketika berjihad, seluruhnya telah dinukil oleh para ulama kepada kita. Yang semuanya syarat dengan manfaat. Semuanya adalah syarat dengan ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita petik sebagai hikmah dalam kehidupan kita. Ya, ketika seseorang mendapatkan pelajaran dalam kehidupan orang lain, ada kalanya yang sebelumnya mungkin dia penuh dengan alpa, kesalahan dan dosa. Ya kan, tetapi kemudian dia bisa kembali kepada Allah karena belajar dari pelajaran orang lain. Ya, apalagi yang memberikan pengajaran kepada kita adalah manusia pilihan, Nabi akhir zaman, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan kembali dan akan meneruskan qiraah kita. Membaca kita sebuah kitab yang berjudul Raudatul Anwar fi Siratil Nabi al-Mukhtar. Kitab yang cukup panjang, ya kan, tetapi perlu dibutuhkan kesabaran bagi kita. Sebagaimana saya ucapkan dari salah seorang Syekh Al-Bani rahimahullah, beliau mengatakan ghayatuna ba'idatun wa nahnu namshi kasulafah. Perjalanan kita sangat panjang. Ya, kapan kita memikirkan mungkin akan selesai dari kitab ini, akan tetapi kita berjalan sangat lambat bagaikan kura-kura. Tapi tidak penting itu semua, bagaimana kita bisa wafat, bisa meninggal, bisa mati di jalan ini. Karena ini adalah jalan yang kita yakini, manhaj yang agung, manhaj yang mulia, manhaj yang dititi dan ditelusuri oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Tentu ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasul. Makin tambah kasih sayang kita, makin bertambah sifat keinginan kita untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui karakteristik, sifat-sifatnya, perilaku daripada beliau Alaihi Wasallam. Dan itu semua tidak akan mungkin bisa kita dapatkan tanpa mempelajari sirahnya. Karena itulah pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan dan melanjutkan pembahasan kita. Dan nanti di akhir acara barangkali ada para ikhwah atau para penonton sekalian yang ingin berinteraksi dengan kami. Silahkan melalui layanan telepon di 0811-900-7912 atau melalui chat di layanan WA di 0811-900-7913. Ya, kami akan kembali dengan qiraah di bab selanjutnya insyaallah setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Taib syukran wa jazakumullah khairal jaza kepada para ikhwan, para akhwat fiddin, azinallahu ayyakum, para penonton, para pemirsa Ahsan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, menonton, menyaksikan program acara kesayangan kita di Siroh Nabawiyah yang menukil dan mengambil sebuah kitab yang berjudul Raudatul Anwar fi Siratil Nabi al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Tapi pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan dan pembahasan kita adalah hijrah, ya, adalah hijrah. Nah, ini sesuai dengan waktu kita pada saat ini, ya. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada pekan yang pertama, hari-hari awal pada bulan Muharram dan juga sekaligus pada tahun baru yaitu pada tahun 1444 Hijriah. Nah, apabila kita menilik dan menapak tilas daripada perjalanan hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tentu saja hijrah itu dari Mekkah ke Madinah. Yang kemudian sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk menyelamatkan jiwa dan keimanan mereka untuk berhijrah dari negeri mereka ke negeri Habasyah. Ya, di mana ini merupakan salah satu di antara bentuk intikal, ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain yang bermaksud atau tujuannya adalah untuk bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan agama setelah akidahnya. Ya, ketika di tempat dia berasal, ketika tempat dia dilahirkan, mungkin tidak bisa mengembangkan dakwahnya, mengembangkan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu strategi yang lain yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mereka pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Nah, inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan meneruskan pembahasan kita di PDF di halaman 79. Nah, silakan bagi para ikhwah yang telah bergabung bersama dengan kami di partisipan di Zoom, ya, untuk mohon bantuannya untuk bantu membaca. Nah, Pak Sri Aryasto Belengkari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Bi khair. Bi khair. Alhamdulillah. Tayyibna fadhal, silahkan dibaca di halaman 79 pada PDF yaitu Audatul Muhajirin ila Makkah. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa sala hadzal khabaru ila al-Habasyah walakin suratin takhtalifu an waqi'an wa qad baraghum anna quraisyan aslamu faraja'u farahina mustabshirina ila makkah falamma kanu tuna makkah sa'atu min harin arafu jaliyatul amri faminhum man raja'u ila al habasyah Wa minhum man dakhala Makkata siron au fi jiwari ahadu min Quraisyin. Nah, cukup dulu. Nah, syukran, jazakallahu khair. Tapi nanti di bagian berikutnya kami kembali minta bantuan ya. Tapi ikhwan fillah, azanallahu yakum para pemirsa SanTV di mana saja antum sekalian berada. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pertemuan dan juga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Ya, bagaimana beliau mengumpulkan sebagian para sahabat yang mana menyusun rencana dan strategi bagaimana untuk mengembangkan dakwah Islam ketika itu. Ya, sehingga sudah sampai pada titik di mana ancaman, intimidasi, intervensi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy makin merajalela. Ya, sehingga akhirnya ya, pada pertemuan yang lalu juga kita telah bahas ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu ya bersujud ya bersama dengan orang-orang Muslim ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan sebuah surat ya di dalam surat An-Najm ya dari awal sampai akhir di akhir surat yang di ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fasjudu lillahi wa'budu. Ya, maka bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'budu. Nah, mereka secara spontan kemudian ikut bersujud bersama dengan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Nah, mereka kemudian tak lama kemudian tersadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga muncul sebuah berita, ya muncul sebuah kabar yang sampai kepada orang-orang di kalangan para sahabat yang mereka sudah berhijrah ke negeri Habasyah. Nah, salah satu khobarnya adalah disebutkan pada paragraf ini oleh Syekh Saifurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, yaitu audah. Ya audatul muhajirina ila Makkah. Audah isi masdar dari kalimat ada ya'udu audah. Maknanya adalah kembali pulang para muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah. Ya, mereka pergi ke negeri Habasyah pada hijrah yang pertama. Kemudian sebagian mereka pulang ke negeri Mekah, balik ke negeri Mekah. Salah satunya motivasi mereka untuk kembali ke negeri Mekah karena munculnya sebuah khobar dan berita, informasi yang berita hoax di zaman sekarang ini ramai seperti itu. Bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka telah memeluk agama Islam. Dengan cerita yang sampai kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy mereka sujud ya ketika dibacakan surat An-Najm, tepatnya di akhir surat An-Najm. Maka kata beliau rahimahullah, wasala hada al-khabaru ilal habasyati. Maka khabar ini sampai ke negeri Habasyah, Masya Allah ya. Entah bagaimana caranya dan seperti apa bentuknya, yang jelas khobar ini sampai ke negeri Habasyah yang diyakini dan dipahami oleh mereka bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka telah masuk Islam. Walakin fi suratin takhtalifu anil waqi'i. Tapi khobar ini datang dalam surah, dalam bentuk, dalam wujud yang berbeda. Takhtalifu anil waqi', berbeda dari fakta. Ini artinya tidak sesuai dengan data. Faqad balaghahum anna Quraisyan aslamu. Nah, telah sampai kepada mereka bahwasanya orang-orang Quraisy mereka sudah pada masuk Islam. Ya, ini kabar yang mereka terima. Ya. Faraja'u farihina mustabsyirina ila Makkah. Ya, maka kemudian roja'u. Ya, roja'u di sini domirnya domir hum ya, akan ada wawu jamaah ya, kembali kepada domir hum yang dimaksud adalah orang-orang para sahabat yang mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, mabniun 'alal dhamm karena bitisali wawu jamaah. Roja'u farihina mustabsyirin. Nah, ini hal ya, sebagai hal yaitu menunjukkan keadaan. Keadaan mereka datang ke negeri Mekah itu dalam kondisi apa? Sukacita, senang, bahagia, gembira. Ya, ke negeri Mekah. Ya, kenapa? Temannya sudah banyak yang masuk Islam, gitu ya. Maka ini pertanda baik bagi mereka, ya, sehingga mereka semangat untuk kembali ke negerinya. Falamma kanu duna Makkata sa'atan min naharin, maka tatkala mereka duna di sini maknanya adalah kurba. Sudah dekat. Ya, mau sampai ke negeri Mekah. Beberapa saat lagi minaharin. Ya, sudah sampai di sebuah sungai. Arafu jaliyatal amri. Nah, barulah di sini terkuak ya. Jaliyatal amri. Ya, sebuah amr. Sebuah kasus perkara yang makin jelas, jaliyah. Zahirah maknanya. Makin jelas bagi mereka perkaranya ini, bahwa apa yang mereka dengar dan apa yang mereka ketahui ternyata tidak sesuai dengan fakta, gitu ya. Apa yang akan terjadi? Faminhum man raja'a ilal habasyati. Maka di antara mereka ada yang balik lagi, balik kanan, menuju ke Habasyah lagi. Wa minhum man dakhala Makkata sirran. Di antara mereka tetap nekat pergi ke negeri Mekah sirran, sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Ini langkah pertama. Au fi jiwari ahadin min Quraisyin. Atau berada dalam perlindungan dari salah seorang Quraisy, minta perlindungan, ya, pengamanan ya dari orang Quraisy, orang dalam bahasa kitanya yang melindunginya bisa sampai ke negeri Mekah. Ya, kenapa? Perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan yang berbahaya. Ya. Kalau mereka sudah diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka adalah orang-orang yang pergi ke negeri Habasyah, kemudian balik lagi ke negerinya, sementara negerinya belum aman. Nah, inilah yang terjadi ketika khobar ini ya muncul dan timbul, sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang kembali ke negeri Mekah, walaupun akhirnya banyak juga di antara mereka yang sebagiannya kembali lagi ke negeri Habasyah. Nah, sampai akhirnya datanglah perintah lagi dari Rasulullah SAW bagi mereka yang selamat sampai ke negeri Mekah untuk berhijrah ke negeri Habasyah kedua kalinya. Nah, ini apa saja yang terjadi, kenapa sampai perintah ini kemudian datang kembali, ya padahal mereka sudah pulang ke negeri Mekah, sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk kedua kalinya. Taib. Nah, sini silakan dibaca kembali Pak Sri. Al-hijratu tsaniyatu ilal habasata. Wastada al-bala'a wal 'adaba 'alal muslimina min Quraisyin nadaman min ala ma faratu minhum minas sujudi ma'al muslimina wantiqaman lima balaghahum anin najasyi min husni jiwarihi lil muhajirina wa nadharan ila hadhihi dhurufi al-qashiyatu asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi bil hijrati ilal habasyata maratan ukhra fahajaru itnan aw salasatu wa tamanuna rajulan wa tamanu asqata imra'atin. Wa kanat hadhil hijratu tsaniyatu ashqa min ula. Lanjut. Fa'ada alaina qawmuna fa'adabuna wa fatanuna an dinina liyarduna ila ibadati al-awthani an ibadatillahi ta'ala wa anna nastahila ma kana nastahila man khaba'ithu min khaba'ithi falama wa haruna wa dhalamuna wa dhayqu alaina wa halu bainana wa baina dinana ha kharajna ila biladika wakhtarnaka ala min siwaki wa raghibuna fi jiwarika wa rajawna anna la nadlimu indaka ayyuhal malik. Tayyib, cukup dulu, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik Pak Sri Resto ya. Taib ikhwan fiddin, azanallahu iyakum para pemirsa SanTV di mana saja antum sekalian berada ya. Al-hijratu ats-tsaniyatu ilal habasyati, ilal habasyah. Habasyah, walaupun di sini adalah sebuah alam yang diakhiri oleh ta' marbutah, akan tetapi ketika dia didahului oleh alif lam, maka boleh majrur dengan kasrah. Karena salah satu di antara bentuk illah, isim alladzi la yansarif, yaitu mamnu' min as-sarfi, yaitu isim-isim yang tidak boleh atau majrurnya dengan menggunakan fathah niyabatan anil kasri, yaitu pengganti daripada kasrah, karena adanya keserupaan dengan fi'il. Ya, ini illahnya. Ya, sebabnya karena adanya keserupaan dengan fi'il. Ya, contoh misalnya pada kalimat-kalimat tertentu, pada kalimat Ahmad misalnya gitu ya, pada kalimat Yathrib misalnya gitu ya. Nah, ini ada keserupaan dengan fi'il dengan wazan tertentu, Yathrib yaitu yaf'il, ya Ahmad dengan wazan af'al. Nah, ketika kalimat-kalimat tertentu yang notabene merupakan ismul ladzi la yansarif, ya ketika dia kemasukan alif lam atau didahului oleh alif lam, maka kemiripannya dengan fi'il sudah tidak ada. Ya, maka boleh dikembalikan, yaitu majrur dengan menggunakan kasrah sebagaimana hukum asalnya. Nah, wallahu a'lam. Washtadda al-bala'u wal-'adzabu 'alal muslimin. Ishtadda. Ishtadda ikut wazan if ta'ala, yang aslinya ishtadada. Ishtadada. Kemudian dal yang pertama disukunkan, taskin, ya karena syarat daripada idgham harus yang pertama harus disukunkan. Nah, setelah yang pertama disukunkan, baru kemudian diidgham. Ya, bermakna idkhal, memasukkan huruf pertama dengan huruf yang kedua. Maknanya ishtadda. Ishtadda al-bala wal 'adzab 'alal muslimin. Maka bertambah bala dan adab, penganiayaan, kezaliman, malapetaka, bencana yang diterima oleh orang-orang muslim itu semakin bertambah. Ya, bukan semakin berkurang, justru semakin parah. Ya, apalagi sebagian mereka sudah kembali dan sudah pulang ke negeri Mekah. Min Quraisyin, ya dari orang-orang Quraisy, ini semakin merajalela. Nadaman minhum ala ma farrata minhum minas sujudi ma'al muslimin. Karena apa? Bentuk penyesalan. Penyesalan dari siapa? Dari orang-orang kafir Quraisy. Ala ma farrata minhum, terhadap perbuatan mereka yang berlebih-lebihan, yaitu ketika sujud bersama dengan orang muslim. Terlepas mereka tidak sadar ketika itu, tetapi ini merupakan ketetapan yang telah Allah gariskan. Ya, kemudian mereka mengetahui ini, bahasa kitanya adalah malu. Ya, sehingga ketika mereka malu, ya mereka semakin menambah kekuatan lagi untuk menyiksa kaum muslimin ketika itu. Wantiqaman lima balaghahum 'anin Najasyi min husni jiwarihi lil muhajirin. Wantiqam, ya dia berusaha juga untuk sebagai bentuk balasan, balas dendam. Lima balaghahum, dengan apa-apa yang balaghahum telah sampai kepada mereka dari Raja Najasyi, ya ketika Raja Najasyi merupakan petinggi dan raja daripada negeri Habasyah. Min husni jiwarihi lil muhajirin. Karena apa? Karena kebaikan perlindungannya kepada orang-orang yang berhijrah. Ya, nanti akan terjadi dialog ya ketika utusan itu datang. Ya, utusan ini diutus oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian akan terjadi dialog antara mereka secara diplomatik, negosiasi ya, dan macam-macam ya terhadap Raja Najasyi ini. Nah, karena sudah balik, ya kemudian mereka semakin menambah marah. Ya, kenapa minta perlindungan kepada Raja Najasyi? Dalam arti adalah meminta perlindungan di negeri orang. Wa nadhran ila hadhihi zurufi alqasiyati, maka nadhran memandang, melihat, ila hadhihi zurufi alqasiyah, yaitu pada zuruf alqasiyah, keterangan-keterangan, sifat-sifat ya, kemudian hal-hal yang saat itu alqasiyah, yang sangat keras didapatkan oleh orang-orang kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi bil hijrati ilal habasyati maratan ukhra. Asyara yushiru, wazan af'ala, aslinya asyara yushiru. Asyara yaitu Rasul memberikan isyarat kepada para sahabatnya. Isyarat untuk apa? Bil hijrati ilal Habasyah, untuk berhijrah ke negeri Habasyah, marotan ukhra, sekali lagi. Berarti hijrah yang pertama sudah selesai, sebagian balik lagi ke negeri Habasyah dan sebagian lagi pulang ke negeri Mekah. Karena begitu banyak ya yang mereka rasakan berupa penganiayaan, kezaliman, sehingga akhirnya Rasulullah memutuskan untuk kembali berhijrah lagi kedua kalinya ke negeri Habasyah. Ya. Insyaallah ya, usaha yang sangat dahsyat dalam hijrah ini mengandung semangat yang begitu besar ya dalam diri kita di masa sekarang. Walaupun hijrah itu di negeri Habasyah itu sebelum dari hijrah ke negeri Mekah ke Madinah. Yang itu saja sudah 1444 tahun yang lalu. Kan tetapi perjuangan Rasulullah dalam menyelamatkan agamanya. Dan menyelamatkan para sahabatnya. Jiwa, raga, harta maupun agamanya. Ya dengan cara harus berdoa. Hijrah itu salah satu yang ya, ismi dua, salah satu, tiga. Gitu ya. Ini bahasa anak TK-nya ya. Isnani dua, salah satu, tiga. Nyambung sama-sama nun. Sama nun berapa? 80. Ya. Jadi ada sekitar 82 atau 83 rojulan. Yaitu kelompok laki-laki. Ya. Wasamani asyrata imro'atan. Dan ada 18 perempuan. Ya, 18 wanita yang mereka ikut berhijrah dalam hijrah yang kedua ini, al-hijrah tsaniyah. Di mana pada hijrah yang pertama sebagaimana kita ketahui dipimpin oleh Utsman ibnu Affan dan jumlahnya sangat sedikit. Ya, sampai akhirnya dikejar-kejar oleh orang-orang yang dengar dari kafir Quraisy, mereka mendengar ada segolongan atau sekelompok dari kaum muslimin yang mereka hendak berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, tapi tidak sampai ya, ketika di pelabuhan sudah hilang. وكانت هذه الهجرة الثانية أشقى من الأولى. Di mana hijrah yang kedua ini, hijrah yang kedua, ashaqqa minal ula, lebih berat, lebih susah dibandingkan dengan yang pertama. Ya, lebih susah dan lebih berat dibandingkan dengan yang pertama. Fa'ada alaina qaumuna. Ya, fa'ada alaina qaumuna. Ya, maka kemudian kaum kami itu ya dia memusuhi kami. Fa'adabuna ya, mereka juga mengadab, menganiaya kami, menghukum kami ya, menzalimi kami. Wa fatanuna, dan mereka juga telah membuat fitnah, tuduhan-tuduhan, celaan, andinina, tentang agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awthani, ya agar kembali kepada ibadah authan. Ya, ibadah authan yaitu ibadah kepada berhala. Ya, ibadah kepada berhala. Bentar. Taib, ini ada yang terpotong ya pada PDF-nya. Ini di sini di halaman 79, kemudian di bagian bawahnya halaman 82 ya. Sini ada yang terpotong pada PDF-nya dari kitab aslinya ya. Ini tidak ada kesesuaian antara cerita di atas dengan yang di bawah. Ya, jadi 79, 80 dan 81 di sini tidak tertera di PDF-nya ya. Taib. Fa'ada alaina qaumuna, maka kaum kami ya, ini sebenarnya sudah aduan ya dalam kitab aslinya itu masih ada perjalanan atau masih ada dua halaman yang di sini menunjukkan kepada apa namanya? Beberapa diplomat ya yang dikirim oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, salah satunya adalah Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ya, radhiyallahu taala anhu. Ini yang di dan Abdullah bin Rabi'ah. Ya, dua orang ini yang dikirim oleh orang-orang ya kafir Quraisy ya untuk membujuk ya Raja Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin ke negeri Mekah. Ya. Nah, kemudian akhirnya sebagai seorang raja yang bijaksana tentu saja, saat itu beliau tidak menerima secara mentah-mentah apa yang disampaikan oleh dua utusan ini. Nah, saat itu keduanya yaitu Amr bin As yang merupakan anak dari As bin Wa'il As-Sahmi, yang sebagaimana yang kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwasanya dia merupakan tokoh ya dari sebuah kabilah yang kemudian adanya munculkan akhirnya perjanjian Hilful Fudul. Nah, kemudian Amr bin As saat itu belum masuk Islam, ya diutus oleh orang-orang kafir Quraisy, ya bersama Abdullah bin Rabi'ah, ya menjadi diplomat ya, untuk melakukan diplomasi kepada Raja Najasyi. Ya. Kemudian mereka menyampaikan bahwa dari negeri kami mereka pindah atau mereka berhijrah atau mereka pergi ke negeri antum, bahasa kitanya gitu ya, kepada Raja Najasyi. Ya, mereka telah melakukan begini dan seterusnya gitu ya. Maka kemudian Raja Najasyi ketika itu ya, beliau tidak mengiyakan secara 100%. Ya, tapi kemudian melakukan cek dan recheck ya terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin. Ya, maka saat itu yang Ja'far bin Abi Talib ya, Ja'far bin Abi Talib yang saat itu menjadi tokoh di kalangan kaum muslimin yang ditugaskan untuk menjadi juru bicara, menyampaikan dan klarifikasi di hadapan Raja Najasyi ya tentang kondisi yang sebenarnya. Ya, tentang kondisi yang sebenarnya, sampai akhirnya Raja Najasyi ini ya bisa mempercayai apa yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Talib. Ya, Ja'far bin Abi Talib. Maka kemudian sampai akhirnya terjadilah perang hujjah di antara keduanya. Ya, di mana Amr bin As yang piawai dan pandai dalam berdiplomasi, yang menyampaikan orasi dan menyampaikan hujah serta argumentasi, sampai akhirnya raja pun akhirnya terus memanggil kepada kelompok kaum muslimin, ya, agar diklarifikasi semua apa yang diucapkan oleh Amr bin As. Ya, sampai terjadilah ini. Ya. Kemudian inilah yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Talib ya kepada Raja Najasyi. Fa'ada alaina qaumuna, maka kemudian kaum kami itu mulai memusuhi kami, menentang kami. Fa'adabuna, mereka kemudian mulai mengadab kami, menghukum kami, menganiaya kami. Wa fatanuna, dan mereka mulai memberikan fitnah, tuduhan-tuduhan kepada kami, andinina, tentang agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awthan. Nah, karena sebelumnya Ja'far bin Abi Talib ya beliau mengatakan kepada Raja Najasyi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan mereka dari peribadatan kepada berhala dan mengajarkan kepada mereka cara untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal mereka di zaman dan di era jahiliyah ya mereka menjadikan tuhan-tuhan mereka adalah minasyajarah, minal asyjar, ya minal hijarah, yaitu dari batu dan pohon, termasuk berhala patung-patung ini. Ya. Maka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah utus, ya kemudian mendakwakan kepada mereka cara mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang membuat orang-orang kafir Quraisy, ya mereka tidak suka, mereka benci dan marah. Inilah yang dilaporkan, yang dijadikan alasan dan argumen dari Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi. Nah kemudian liyarudduna, agar ya mereka itu mengembalikan kami kepada ibadah awthan, yaitu kepada peribadatan kepada berhala lagi. An ibadatillahi ta'ala, dari peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa an nastahilla, ya wa an nastahilla ma kunna nastahillu minal khabaithi. Supaya kita menghalalkan apa-apa yang dulu pernah kita halalkan dari al-khaba'ith, yaitu perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jelek. Sebagaimana yang kita ketahui merupakan adat dan kebiasaan daripada orang-orang kafir Quraisy, mereka biasa minum khamar, ya mereka biasa makan harta anak yatim, ya makan riba dan lain-lain. Nah, maka ini salah satu tujuan daripada orang-orang kafir Quraisy sampai diutus dua orang mandubai Quraisy, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Falamma qaharuna, maka tatkala mereka itu sudah memaksa kami, wadzalamuna, dan kemudian mendalimi kami, wadayyaku alaina, mempersempit kehidupan kita, wahalu bainana wa baina dinina, dan kemudian mulai menghalang-halangi antara agama kami dengan kami, dipersulit dalam beribadah. Maka kharajna ila baladika, ila biladika, maka kita putuskan untuk pindah, untuk keluar ke negeri kamu. Ini yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Talib ya kepada siapa? Kepada Raja Najasyi. Ya kharajna ila biladika, keluar ke negeri engkau. Wakhtarnaka ala man siwaka, dan kami memilih engkau daripada orang yang lain. Karena Raja Najasyi ini satu, di samping negeri jiran, yaitu negeri tetangga dari Mekah, di samping itu juga masyhur dan terkenal di kalangan mereka punya raja yang berlaku adil. Ya, ini latar belakang kenapa Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Waraghibna fi jiwarika, dan kami senang berada dalam perlindungan Anda. Ya, dalam perlindungan engkau. Warajauna, rojayarju. Ya, maknanya apa? Berharap. Warajauna alla nuzlam, alla nuzlama indak. Dan kami berharap ya agar kami tidak dizalimi. Alla nuzlam. Ya, supaya kami tidak dizalimi di sisi engkau. Ayuhal Malik, ya wahai raja. Ya, ini Malik An-Najasyi yang kemudian hujahnya disampaikan oleh Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi ini. Ya, ketika dia minta klarifikasi dengan apa yang disampaikan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Taib. Berikutnya silahkan kembali dibaca. Pak Sri, monggo. Falamma sami'a An-Najasyi hada talaba min Ja'farin qira'ata syai'in minal Qur'ani faqara'a alaihi sadran min kahi'ashin suratu Maryama fabaka Najasyi hatta ikhdalat ibtalat ihyatahu wabaka al-asaqafatu hatta akhdolu ay balau musahafahum thumma qala Najasyi inna hadha walladhi ja'a liyakhruja min mashkatin wahidatin. Terus lanjut. Thumma khotoba mundawabi Quraisyin wa qala intalaqon fala wallahi la aslamuhum ilaikuma wa la yukaduna fakhorojan. Wa fi laumi thani ihtala Amru bnu Ashin hilata ukhra faqala lin Najasyi innahum ay al-muslimina yaquluna fi 'Isa bin Maryama qawlan 'aziman fata'ahum An-Najasyi fasa'alahum 'an dzalika faqala Ja'faru naqulu fihi alladzi ja'ana bihin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa Abdullahi wa rasulihi wa ruhihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryama al-udra'u al-batul. Baik. Baik, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, nah. Tapi ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada dan saudara-saudaraku yang hadir pada kesempatan ini di partisipan Zoom ya, terutama sang qari pembaca. Taib hafizakallah. Nah, di sini sang Syekh rahimahullah yaitu Syekh Saifurrahman Al-Mubarakfuri beliau wasala kalamahu yang melanjutkan ucapannya. Falamma sami'a An-Najasyi hadza. Maka tatkala dia sudah mendengar laporan dan klarifikasi dari siapa? Dari Ja'far bin Abi Talib. Ya, sudah didengar semua apa yang sudah diucapkan oleh Ja'far. Talaba min Ja'farin qira'ata syai'in minal Qur'ani. Talaba min maknanya minta. Maka Ja'far, ya, maka Raja Najasyi ini meminta kepada Ja'far untuk membaca qira'ata syai'in minal Qur'an. Membaca sedikit dari Al-Qur'an. Ya, karena dengan apa yang disaksikan oleh Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan memberikan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Raja Najasyi singkatnya dia ingin mendengar ya apa yang disampaikan ya melalui Al-Qur'an ya. Faqara'a 'alaihi sadran min kaf ha ya ain sad. Nah, faqara'a, maka kemudian Ja'far pun membacakan untuk si raja sadran. Sadran maksudnya apa? Dengan hafalan. Ya. Min kaf ha ya ain sad. Ini dalam Fawatihus Suwar di kitab Ad-Dusyrat Maryam. Surati Maryam, yaitu pada surat Maryam. Fabaka an-Najasyiyu hatta ikhdallat ay ibtallat lihyatuhu. Ya. Ketika mendengar Ja'far bin Abi Talib membaca surat Maryam, maka meneteslah air mata daripada Raja Najasyi ini. Ikhdallat ay ibtallat, ya, mengalir, membasahi lihyatuhu, ya, yaitu basah sampai menangisnya itu membuat tetesan air matanya membasahi apa? Membasahi jenggotnya. Wabaka al-asaqifatu hatta akhdalu aiballu. Ya. Sampai-sampai yang kita ketahui bahwa Raja Najasyi atau Habasyah saat itu adalah negeri kaum Nasrani, ya. Ya, termasuk rajanya saat itu Raja Habasyah itu Raja Najasyi itu juga sebagai seorang Nasrani. Ya, sampai baka ala saqifah. Saqifah maknanya adalah para pendeta. Mereka juga ikut nangis. Hatta akhdalu aiballu masahifahum, sampai air matanya itu membasahi masahif. Masahif jamak daripada mushaf. Mushaf-mushaf mereka. Summa qala an-Najasyiyu, maka kemudian Raja Najasyi mengatakan, inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidatin. Sungguhnya ini dan apa yang telah dibawa oleh Isa, yaitu yang diyakini oleh orang-orang Nasrani ini, la yakhruju, benar-benar keluar, min mishkatin wahidatin. Mishkatin maknanya dusturin atau masdarin, ya, dari sumber yang sama, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah kepada Raja Najasyi, yang mengakui dan mengimani apa yang telah disampaikan oleh Ja'far dengan keterangan dan persaksian daripada beliau. Ucapan dari Raja Najasyi, inna hadha wallazi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidatin, benar-benar keluar dari sumber yang sama. Apalagi kalau bukan kesombongan yang menghalangi dari hidayah. Summa qatalu min Bai Quraisyin. Aslinya Mandubai ini, ya. Kemudian nunnya dihadap karena apa? Karena mudhaf kepada Quraisy. Summa khataba. Kemudian ini fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa, kembali kepada Malik Najasyi. Kemudian Raja Najasyi melakukan khitab, ya. Yaitu menyampaikan, berbicara kepada dua orang utusan dari Quraisy yang tadi sudah Anda sebutkan, Amr bin As dan satu lagi Abdullah bin Rabi'ah. Kepada dua orang utusan Quraisy, wa qala intaliqa, dia mengatakan intaliqa bimana irji'a, pulang. Fala wallahi la uslimuhum ilaikuma, ya. Maka demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Menyerahkan mereka yang dimaksud adalah para sahabatnya, mereka mendapatkan suaka atau perlindungan di Raja Najasyi. Wala yukaduna, dan mereka hampir-hampir saja akan ditipu, diperdaya. Fakharaja, maka keduanya pun akhirnya pergi, keluar, ya, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh sang raja. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ini hari pertama. Ya, wa fi yaumi tsani, maka pada hari kedua. Ya, pada hari kedua strateginya berbeda lagi. Wa fi yaumi tsani ihtala Amr bin Ibnu As hilatan ukhra. Maka kemudian pada hari kedua ihtala Amr Ibnu As. Amr bin As mengeluarkan strategi, perencanaan, tipu daya yang lain, hilatan ukhra, itu tipu daya yang lain, strategi yang lain. Faqala lin Najasyi, maka kemudian mengatakan kembali kepada Raja Najasyi, innahum, sesungguhnya mereka, hum di sini siapa maksudnya? Al-muslimin, yaitu orang-orang muslim. Yaquluna fi Isa ibni Maryam qawlan 'aziman. Ini fitnah dan tuduhan lagi. Ini cara untuk apa ya? Memprovokasi ya kepada Raja Najasyi. Ya, beradu argumen ya. Tapi masya Allah keadilan dari Raja Najasyi, dia tidak menelan mentah-mentah. Ya, inilah yang salah satu faedah yang nantinya kita akan sebutkan. Ya, salah satunya adalah pentingnya ketika kita ingin menjadi muslih atau mengislahkan di antara orang yang sedang bertengkar atau ada keterangan yang mungkin masih bisa diklarifikasi. Yaitu mereka mengatakan tentang Isa bin Maryam adalah ucapan yang besar, ucapan yang agung. Fada'ahum an-Najasyi wa sa'alahum an dzalik. Karena mereka berpikir kalau yang sudah disentuh adalah masalah ras, ya dalam hal ini adalah agama, itu maka Raja Najasyi ini akan terketuk itu hatinya gitu ya, dan kemudian mau menerima hujah-hujah mereka. Fada'ahum an-Najasyi, maka kemudian Raja Najasyi memanggil mereka. Ya, Ja'far bin Abi Talib dan para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah, wasa'alahum, dan bertanya kepada mereka an dzalik, tentang hal tersebut. Apa yang diucapkan oleh Amr ibnu As. Faqala Ja'farun, maka kemudian Ja'far bin Abi Talib dia mengatakan, naqul, maka kami katakan, fihi, tentang hal tersebut, alladzi ja'ana bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datangkan kepada kami tentang hal tersebut. Berkaitan siapa? Berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Inilah yang menjadi pemahaman kita. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sesuai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Huwa 'abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama al-'udhara al-batul. Nabi Isa adalah Abdullah, satu hamba Allah. Dua rasulnya. Ruhuhu wa kalimatuhu, ruhnya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang kemudian ditiupkan itu semua kepada Maryam. Sebagaimana kita ketahui Maryam adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, dia yang tidak punya suami dan Nabi Isa tidak punya bapak. Allah subhanahu wa ta'ala dengan keesaannya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan maha kuasanya menjadikan ini suatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, al-udhara al-batul, yaitu yang masih perawan dan belum menikah tapi bisa punya anak. Ini salah satunya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa akhadha an-Najasyi 'audan minal ardi. Maka kemudian Raja Najasyi ini mulai mengambil ya. Ini 83 betul ya. Fa akhadha an-Najasyi 'audan minal ardi. Dia mengambil setelah mendapatkan keterangan daripada Ja'far bin Abi Talib ini, satu tongkat. Ya, audan itu satu kayu yang biasa digunakan untuk tongkat, minal ardi, tapi terbuat dari tanah gitu ya. Entah dilapisi tanah atau seperti apa, wallahu alam. Summa qala wallahi ma'ada aima jawaza Isa bin Maryam ma qulta hadzal aud. Maka demi Allah, ma'ada aima jawaza, tidaklah Nabi Isa itu ibnu Maryam melebihi daripada apa yang telah engkau ucapkan, kecuali daripada apa? Hadzal aud, melebihi hadzal aud, tidaklah Nabi Isa itu melebihi hadzal aud, yaitu tongkat ini. Artinya apa? Tongkat itu makhluk, tidaklah Nabi Isa kecuali makhluk juga dari Allah. Makanya Abdullah wa rasuluh. Artinya apa? Dari sini Raja Najasyi sepakat dengan apa yang hujah yang dibawakan oleh Ja'far bin Abi Talib ini. Idhabu fa'antum syuyumun ay aminun. Maka kemudian setelah mendapatkan keterangan daripada Ja'far, Raja Najasyi mengatakan kepada mereka kaum muslimin, idhabu, pergi. Fa'antum syuyumun, dan antum itu semua aman. Ay aminun, yaitu kalian semua dalam keamanan. Bi ardi, yaitu di negeri saya. Masya Allah ya, seorang pemimpin, seorang raja memberikan keamanan kepada tamunya. Yang tamunya ini sebagai buronan yang sedang diburu oleh orang-orang yang ada di negerinya. Tapi karena keyakinan daripada sang raja bahwa apa yang diburu ini, orang-orang yang diburu ini berada di atas hak, maka tidak segan-segan beliau untuk melindungi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Man sabbakum gharima, man sabbakum gharima, man sabbakum gharima. Siapa saja yang mencela kalian, dia rugi. Siapa saja yang mencela kalian, dia merugi. Siapa saja yang mencela kalian, dia merugi. Nah, ini ucapan daripada siapa? Sang raja, ma'uhibbu annali dabaran, ay jabalan. Saya tidak suka, saya tidak senang. Annali dabaron. Dabaron bermakna jabalan. Ya, dabaron bermakna jabalan, yaitu gunung. Bukan dubur ini ya, tapi dabar, yaitu gunung. Saya tidak suka, saya punya satu gunung, min dahabin, satu gunung dari emas. Wa anni adaitu rojulan minkum, sementara saya mengganggu laki-laki di antara kalian. Ya, saya berada di dalam tahta mahkota, ya, dalam harta yang berlimpah, tapi kemudian mengganggu orang lain. Nah, ini tidak suka dia. Ya, Raja Najasyi. Ya, ma uhibbu dabaran ay jabalan min dahabin wa anni adaitu rojulan minkum. Tapi saya mengganggu orang lain. Ya, masya Allah ya. Benih-benih hidayah telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi. Summa amara bi raddil hadaya ala man dubai Quraisyin. Ya, summa amara bi raddi al hadaya. Hadaya jama daripada hadiah. Summa amara, kemudian si Raja Najasyi memerintahkan untuk raddi al hadaya, mengembalikan hadaya. Mengembalikan hadiah-hadiah. Nah, sebagaimana yang tadi tempat terlewat ada dalam dua halaman yang terputus, ya. Yaitu mereka mereka Amr bin As dan juga Abdullah bin Rabi'ah, dua utusan yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menemui dan mengembalikan. Ya, misinya adalah mengembalikan orang-orang kaum muslimin dari negeri Mekah ke negerinya. Ya. Yang berasal dari negeri Mekah untuk dipulangkan ke negeri Mekah. Ini misinya. Maka mereka membawa tentengan, bahasa kita hadiah. Ya, mereka berikan kepada batariqah, yaitu kepada orang-orang militer. Ya, dianggap bahwa militer ini bisa menjadi wasilah untuk bisa juga merayu kepada Raja Najasyi. Ya. Alaman Dubai Quraisyin, dipulangin, dikembalikan kepada dua orang utusan Quraisy. Fa kharaja maqbuhin. Maka kemudian keduanya, Amr bin As dan juga Abdullah bin Rabi'ah, dia keluar, mereka berdua keluar makbuhin. Ya, dalam kondisi apa? Gagal. Ya. Tidak berhasil. Tidak menuai hasil. Wa qamal muslimuna bi khairi darin ma'a khairi jarin. Masyaallah ya. Itu ungkapan daripada Syekh rahimallah. Wa qamal muslimun, di mana orang-orang muslim mereka bertempat tinggal, mereka berada bi khairi darin, di negeri yang paling baik, ma'a khairi jarin, yaitu dengan tetangga yang terbaik. Inilah salah satu di antara bentuk hal yang kita idam-idamkan. Punya tempat tinggal, kemudian tempat tinggal yang baik dan juga lingkungan yang baik. Nah, inilah sekilas ya daripada perjalanan hijrah dari Nabi SAW beserta dengan para sahabat dari mulai hijrah pertama ke negeri Habasyah sampai hijrah yang kedua ke negeri Habasyah ini ya. Perjalanan yang sangat panjang yang melelahkan tentu saja dan penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Ya, sampai harus mempertaruhkan harta, bendanya, bahkan jiwa dan raganya demi ya sesuatu untuk menyelamatkan diri, jiwa, raga dan agamanya. Ya, tentu banyak ibrah yang bisa kita dapatkan. Tapi mungkin ini para ikhwah, para penonton, para pemirsa SanTV, di mana saja antum sekalian berada, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kami akan kembali dengan beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil sebagai ibrah dan pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Sekaligus bisa kita aplikasikan, bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kisah yang baru saja kita pelajari. Ya. Untuk itu kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Anda ingin menyimak Ahsan TV dan TV musim lainnya tanpa memikirkan iuran setiap bulan? Segera miliki parabola di Ahsan TV Store dengan harga mulai dari Rp1.050.000 saja. Semua paket tersebut bebas biaya pemasangan dan iuran, dan Anda sudah bisa menikmati semua tayangan yang ada. Kami juga menyediakan paket-paket yang lebih menarik. Dengan membeli parabola di Ahsan TV Store, Anda telah mendukung meringankan biaya operasional Ahsan TV, serta ikut berpartisipasi memajukan channel muslim lainnya. Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi call center official kami dengan nomor 0812 8956 6500. Hiasilah tempat tinggal Anda dengan tontonan yang sangat jernih dan berfaedah. Ahsan TV mendekatkan keluarga pada sunnah. Waalaikumsalam. Dalam surah Al-Fajr ayat 2 itu untuk malam atau siangnya, ya. Kalau disebutkan kalimat malam, kalau sedang safar pada ya, tanggal 1 sampai 9 siangnya, apakah siang dan malam berarti masing-masing? Kembali hadir bersama Ahsan TV, panduan lengkap fikih ibadah wanita muslimah, buah karya Abu Anisa Syahrul Fatwa bin Lukman LC Hafidhahullah. Cukup dengan Rp100.000 saja. Dapatkan bukunya hanya di Ahsan Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, selagi Ustaz berada di studio, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, untuk talaki, kita itu sudah memasuki episode ke-50-an, Ustaz. Dari kita membahas talaki kitabnya Ustaz. Kemudian syarah Salsabil Syafi juga sudah selesai. Kira-kira kita mau bahas apa lagi, Ustaz, ya, untuk kitab tajwidnya? Supaya teman-teman juga nggak bosan, gitu kan? Menurut antum, Ustaz? Kalau kita bahas Tuhfatul Athfal, gimana, Ustaz? Boleh, boleh. Insya Allah berarti dengan pembahasan Ustadz sudah menyiapkan materi dan bukunya kali ya, insya Allah ya. Siap, insya Allah, siap. Mungkin kita itu perlu dan penting untuk bahas Tuhfatul Athfal, Ustadz? Ya, Tuhfatul Athfal ini termasuk kitab tajwid yang sepertinya sudah menjadi referensi wajib bagi pembelajar ilmu tajwid. Jadi sangat perlu untuk mempelajari Tuhfatul Athfal ini. Jadi paling tidak ada dua kitab yang paling fenomenal, yaitu Tuhfatul Athfal dan Jazariyah. Dan seorang pemula ya tentunya lebih utama kalau belajar Tuhfatul Athfal dulu. Kenapa? Karena pertama bahasanya ringkas, betul, mudah, kemudian berbentuk nazom, berbentuk bait syair, dan mudah untuk dihafal dan juga difahami insya Allah. Baik, Masya Allah. Insya Allah, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, talaki akan kembali dengan syarah matan Tuhfatul Athfal bersama Ustadz Abdurrahman Fadhali Hafidhahullah Ta'ala setiap hari Jumat pukul 20 malam sampai selesai. Insya Allah senantiasa bersama dengan kami talaki di Ahsan TV. Jazakumullah khairan. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Taib syukran wa jazakumullah khairul jaza pada para pemirsa Ahsan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menonton, menyimak program kesayangan kami di Siroh Nabawiyah yang mengutip sebuah kitab yang berjudul Raudatul Anwar fi Siratil Nabi al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala. Taib banyak pelajaran ibrah pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya meninggalkan tempat tinggal mereka, tanah kelahiran mereka, tanah air beta gitu ya. Tapi ternyata perjuangan ini justru menjadi pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang sepeninggal mereka ya, salah satunya adalah kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ternyata mempertemukan mereka dengan seorang raja yang mungkin ya, tidak pernah mereka temui sebelumnya, tapi ternyata jauh daripada Islam, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau ini melalui perantara para sahabat, terutama melalui hujah-hujah yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Maka faedah yang pertama adalah ya, kita bisa pelajari atau bisa kita dapatkan keadilan seorang, ya, keadilan seorang pemimpin. Nah, keadilan seorang pemimpin. Inilah salah satu di antara bentuk yang harus dimiliki oleh seorang amir, ya, oleh seorang pemimpin. Ya, salah satunya adalah pemimpin yang adil, Malik al-Muqsit. Yaitu seorang Malik yang adil ini ternyata adalah salah satu di antara bentuk sesuatu yang mungkin di zaman sekarang kita sulit dapatkan. Gitu ya, kalaupun ada mungkin langka gitu ya. Bagaimana yang taat kepada perintah daripada pemerintahnya, ya, yaitu pemimpinnya. Padahal ini sebuah perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Ya. Kan tapi keadilan yang dicontohkan oleh Raja Najasyi ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa ketika seorang ini berusaha untuk berlaku adil, maka dia akan dicintai bukan hanya sekedar kepada rakyatnya, ya, tapi juga akan dicintai oleh para tamu, ya, orang-orang yang ada yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahannya, mungkin negeri tetangganya dan lain-lain, ya. Yang kedua, baik, islah atau perdamaian yang dilakukan oleh raja dengan bijaksana. Nah, islah atau bentuk perbaikan, perdamaian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minin, ya, fa in ta'ifatan, apabila ada dua kelompok, dua golongan dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka saling iktatalu, mereka saling bertengkar, saling ribut, fa aslih, ya, maka fa aslihu bainahuma, maka berikanlah islah, perdamaian di antara keduanya. Kita lihat bagaimana yang dicontohkan oleh Raja Najasyi, bentuk kebijaksanaannya. Tidak menelan mentah-mentah apa yang kemudian disampaikan oleh satu pihak tanpa mengklarifikasi dan mencek kepada pihak lain. Sehingga akhirnya dari dua keterangan dari pihak pertama dan pihak kedua ini, kemudian beliau bisa mengambil sebuah keputusan. Mengatakan iya atau tidak, diterima atau dipulangkan. Ya, ini tentu saja berdasarkan analisa yang dilakukan oleh seorang raja. Ya, yang bukan hanya sekedar membuat keputusan berdasarkan hawa nafsunya, ya, hanya kemudian mendengar dari satu pihak saja. Ya, begitu juga ketika kita bermuamalah kepada sama manusia. Ya, ada kalanya bertengkar, ada kalanya ribut antara si A dengan si B, kemudian kita menjadi saksi atau bahkan menjadi pengislah. Ya, maka kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Ya, kemudian semuanya diukur, tolak ukurnya, mi'yarnya, standarisasinya adalah pada standarisasi din atau agama kita. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Apabila kalian saling berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah dua faedah sebagaimana biasa yang kami bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga bisa menjadi wawasan tambahan, pengetahuan yang lebih dalam diri kita dengan apa yang telah ditelusuri oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dalam membela agamanya, memperjuangkan jiwa, harta, raga dan juga agamanya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran dan kekuatan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keimanan kepada kita, agar kita bisa mengambil ibrah dari hijrah yang dilakukan oleh Rasul SAW dengan para sahabatnya, baik ke Habasyah maupun juga ke negeri Madinah yang nantinya kita akan sampai kepada babnya. Tapi mungkin ini para penonton, para pemirsa SanTV di mana saja antum sekalian berada yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat ya, semoga bisa menjadi bukan hanya sekedar ilmu tambahan tapi juga menjadi amal soleh untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Naktafi bihadzal qadar bi du'aika baratil majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.